Holy Quran that will be delivered by Nur Rahma. The translation will be delivered by Nurul Mutmaina. The time is yours. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Nur Rahma. Sari tilawah oleh saudari Nurul Mutmaina. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya faqaddimu bayna yaday nijwakum sadaqah dhalika khairun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reading
prayer that will be given by Sister Eka Alia Wulandari. The time is yours. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Adinda Eka Alia Wulandari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang memegang segala rahasia hambamu, Engkaulah yang mempergilirkan siang dan malam, bulan ke bulan, serta tahun ke tahun. Sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Sengkang. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridhai acara kali ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan karunia kepada guru-guru dan orang tua kami yang sangat kami cintai. Karena atas jasa besar mereka, kami semua bisa memiliki ilmu yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami keberkahan ini dan bimbinglah kami pada jalan yang Engkau ridhai. Jadikan sekolah kami ini adalah sekolah yang selalu melahirkan generasi muda yang unggul dalam prestasi dan memiliki akhlak yang mulia. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa segala karunia tanpa keberkahan akan hambar tak bermakna. Segala pengabdian tanpa restu akan sirna ditelan pandemi. Segala upaya tanpa sentuhan kasih sayangmu akan sia-sia. Segala dosa tanpa ampunanmu tidak akan ada artinya. Untuk itu ya Allah, satupadukan hati pemimpin kami dengan rakyatmu, guru dengan sesamanya guru, guru dengan siswanya, orang tua dengan putra-putrinya, suami dengan istrinya, sehingga terjalin keluarga yang harmonis. Bina bersama-sama membangun negara kami, khususnya daerah kami yang kami cintai, menuju daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Mendengar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang tua kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People of the graduation committee of Junior High School Kusengka, that will be delivered by the chairman, Mr. Pangeran Cahara, AMD Group. The time is yours. Laporan panitia pisah tamat UPTD SMP Negeri 2 Sengkang tahun 2023 yang akan dibacakan oleh ketua panitia Bapak Pangeran Syahara AMD Group. Dengan hormat kami persilahkan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan pisah tamat peserta didik
tahun pelajaran 2022-2023 UPTD SMP Negeri 2 Sengkang yang bertemakan Jalin Teman Saudara, Jelajah Inovasi Teknologi dan Ilmu, Santun dan Berbudaya Nusantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata atas nama panitia untuk melaporkan kegiatan pusat tamat pada hari ini. Acara pusat tamat pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang diprogramkan SMP Negeri 2 Sengkang di akhir tahun 2022-2023 setelah siswa kelas 9 melaksanakan serangkaian ujian. Selanjutnya, tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perlu kami laporkan bahwa siswa-siswi yang dilepas pada acara pusat tamat hari ini berjumlah 176 orang dengan rincian 86 siswa dan 90 siswi. Hadirin berbahagia, sebuah ungkapan mengatakan bahwa ada pertemuan ada pula perpisahan, tak ada pertemuan yang abadi, begitu pula dengan perpisahan. Yang terpenting adalah siswa-siswi atau anak-anak kita dapat menyimpan kenangan yang baik dan berharga selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Sengkang ini. Dengan adanya acara pusat tamat ini, juga diharapkan meskipun anak-anakku sekalian tidak lagi di SMP 2 Sengkang, tetap menjalin silaturahmi dan kekeluargaan untuk SMP kita ini. Saya mewakili panitia atas segala keterbatasan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami laporkan hasil pelaksanaan ujian sekolah atau US UPTB SMP Negeri 2 Sengkang tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dasar pelaksanaan. 1. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah peraturan Mendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, serta Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 2. Bahwa tujuan ujian sekolah adalah mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pada satuan pendidikan pada seluruh mata pelajaran yang didapatkan selama menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan serta dalam rangka memperoleh pengakuan atas prestasi belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 3. Bahwa kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. 4. Bahwa berdasarkan rapat Dewan Guru UPTB SMP Negeri 2 Sengkang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 tentang penentuan kriteria kelulusan sebagai berikut. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan UPTB SMP Negeri 2 Sengkang setelah A. lulus ujian, B. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dan C. memperoleh nilai atau sikap atau perilaku minimal baik. Penentuan kelulusan peserta didik secara serentak diumumkan pada tanggal 8 Juni 2023 dan berdasarkan rapat Dewan Guru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023 maka ditentukan bahwa peserta didik lulus 100%. B.
Bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan lulus atau SKL dan surat keterangan hasil ujian atau SKHU serta rapor pendidikan semester akhir. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lajak, begitu pula terkhusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lajak, terusilah kepada Bapak Kabid yang selalu menanti kami. Terima kasih atas pandangan dan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan dalam upaya memajukan pendidikan Kabupaten Lajak. Selanjutnya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala UPTB SMP Negeri 2 Singkang yang senantiasa mendukung penuh kegiatan-kegiatan sekolah serta memberi ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berkreasi dan mengembangkan diri baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir dan teristimewa, terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan guru dan pendidik yang telah berusaha keras bekerja siang dan malam mulai dari persiapan pelaksanaan kegiatan asesmen atau penilaian khususnya ujian sekolah ini hingga rampungnya segala dokumen yang diperlukan oleh anak-anak didik kita. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian laporan ini kami bacakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam hal ini kepada orang tua peserta didik dan juga pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan ujian sekolah dan rangkaiannya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meridai segala upaya kita bersama demi terwujudnya amanah pemenuhan target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the best student, both in academic and non-academic achievement, along with your study. Pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik selama 3 tahun menjadi peserta didik di UPTB SMP Negeri 2 Singkang. For giving this item, we would like to invite the coach team of student organization of UHSD di Singkang. Untuk prestasi akademik akan dipandu oleh Ibu Suryani SPD selaku tim kesiswaan. Untuk prestasi non-akademik akan dipandu oleh Pembina OSIS UPTB SMP Negeri 2 Singkang, Bapak Riyatus Salam SPD. Kepada Gurunda dengan hormat, disilahkan. Saya akan bacakan nama-nama peserta didik kelas 9 yang masuk peringkat 10 besar umum bidang akademik berdasarkan hasil akumulasi atau rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan ujian sekolah. Bagi nandaku sekalian yang saya sebut namanya agar kiranya tampil di panggung bersama didampingi oleh bapak, ibu atau wali orang tua siswa. Urutan peringkat ke-10 dengan jumlah nilai 701,27 atas nama Andi Sulistio. Dengan nama ayah Andi Muhammad Ibdas KSH dan Ibu Nurhaya A. Ya, jadi kepada Ananda dan Bapak Ibu orang tua bisa naik ke panggung untuk didampingi. Urutan yang ke-9. Ya, silakan. Sini. Atas nama dengan jumlah nilai 702,18 atas nama Kalesia Ika Putri Pagalai. Dengan orang tua Bapak Baso Muhtar dan Ibu Harlina Jafar Pagalai. Urutan yang ke-8 dengan jumlah nilai 703,55
atas nama Baso Irsan Jaya. Dengan orang tua Baso Askar dan Ibu Arni. Ya, kepada Bapak Ibu silahkan naik mendampingi. Urutan ke-7 dengan jumlah nilai 706,65 atas nama Yusti Miranda Saputri. Ayah Muhammad Yusuf Amin dan Ibu Sri Hastuti. Urutan yang ke-6 dengan jumlah nilai 706,89 atas nama Bese Indira Putri. Dengan nama orang tua Baso Asrudi dan Ibu Irawanti. Sekali lagi kepada Bapak Ibu atau Wali untuk segera naik ke panggung bagi siswa yang sudah disebutkan namanya. Urutan yang ke-5 dengan jumlah nilai 707,47 atas nama Fadil Firansa. Dengan orang tua atas nama Lani dan Ibu Rajin. Ya, kepada Bapak Ibu silakan naik mendampingi. Peringkat umum ke-4 dengan jumlah nilai 707,64 atas nama Rusmiyanti. Nama Bapak Rustan A dan Ibu Erni Damayanti. Peringkat ketiga umum dengan jumlah nilai 710,80 atas nama Ria Ramadhani AR. Dengan orang tua Abdullah dan Ibu Andi Ani Widianti R. Peringkat umum 2 dengan jumlah nilai 712,95 atas nama Ahmad Bilal. Dengan nama orang tua Ansarullah dan almarhumah Ibu Nurawati Basri S.Pd. Dan peringkat 1 umum. Siapa tadi ya? Dengan jumlah nilai rata-rata 714,3 atas nama siapa tadi ya? Andi Nur Abni Mauliana.
Peserta didik kelas 9 yang berprestasi tahun 2020 sampai 2023. A. Kategori perorangan. 1. Andil Herenisa Putri, kelas 91. Prestasi, juara 2 lomba pencak silat pada ODASN tingkat Kabupaten Wajo tahun 2022. Juara 1 lomba pencak silat kelas 43 sampai 47 kg putri pada Kejurda tingkat Kabupaten Wajo tahun 2023. Pelatih silat di beberapa kelompok silat tingkat SD. 2. Andi Muhammad Fadel Ataillah, kelas 97. Prestasi, juara 2 lomba pencak silat putra pada ODASN tingkat Kabupaten Wajo tahun 2022. Tiga, Ria Ramadhani AR, kelas 91, juara 1 lomba desain poster pada FLSDAN tingkat Kabupaten Wajo tahun 2022. 4. Rafli Ardiansyah, kelas 94. Juara 2 lomba atletik lari 5.000 meter pada Open Tournament Atletik
tingkat Kabupaten Raja tahun 2021. 5. Pasir Nurul Wulanda kelas 94, juara 3 lomba atletik lari 5000 meter pada Open Turnamen Atletik tingkat Kabupaten Raja tahun 2021. 6. Ulfina Dewi kelas 95 lolos seleksi tingkat nasional sebagai pencipta puisi tahun 2022. 7. Rupa Ramadhani Alibuddin kelas 91 lolos seleksi tingkat nasional sebagai pencipta puisi tahun 2022. 8. Nur Asisa kelas 91 juara 1 pejenda pencak silat kelas 39 sampai 42 kg tingkat Kabupaten Raja tahun 2023. 9. Reski Amalia Putri kelas 91 juara 1 lomba pidato pada LPDA Pramuka Penggalang tingkat kuartir ranking tempo tahun 2023. Juara 3 lomba melukis pada LPDA Pramuka Penggalang tingkat kuartir ranking tempo tahun 2023. 10. Muhammad Kevin Aprilian kelas 95 juara 3 lomba renang pada LP2 Pramuka Penggalang tingkat kuartir ranking tempo tahun 2023. 11. Muhammad Habibi Bindiat kelas 94 juara 3 lomba melukis LP2 Pramuka Penggalang tingkat kuartir ranking tempo tahun 2023. 12. Andi Sefira Irwansyah juara 2 lomba meriah selajang hari jadi Raja tingkat Kabupaten Raja tahun 2023. Juara harapan 1 lomba tari tunggal Hardiknas tingkat Kabupaten Raja tahun 2023. 13. Nadia Febriana kelas 91 dengan prestasi juara 2 lagu solo FNS 2N tingkat Kabupaten Raja tahun 2021. Juara 2 lagu solo FNS 2N tingkat Kabupaten Raja tahun 2022. Juara 2 lagu solo Hut Proklamasi RI tingkat Kabupaten Raja tahun 2022. Juara 1 lagu duet Hardiknas tingkat Kabupaten Raja tahun 2023.
We'll
Sambutan pertama Kepala UPTD SMP Negeri 2 Sengkang kepada Gurunda, dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala UPTD SMP 2 Sengkang mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada orang tua siswa yang menitipkan anaknya kepada sekolah kami untuk dibina. Pembinaan akan terus kita lakukan sampai melahirkan beberapa prestasi yang tadi kita lihat secara bersama. Terima kasih juga kepada anakku sekalian yang telah menjadi bagian dari sekolah kami untuk dididik dan dibina. Kami berusaha semaksimal mungkin yang melahirkan prestasi-prestasi non-akademik, prestasi-prestasi akademik yang sudah ditorehkan kepada anakku sekalian. Banyak-banyak sekali prestasi, satu pun prestasi tidak akan luput dari catatan kepada kami. Satu pun prestasi tidak akan luput kami catat sebagai suatu prestasi. Untuk itu anakku sekalian, tentunya apa yang didapat selama ini mungkin belum seberapa. Tentunya harapan itu bahwa kelanjutan pendidikan yang akan datang, di masa yang akan datang itu terus kita sampaikan, kita harapkan untuk dilanjutkan yang akan datang. Anakku sekalian yang saya hormati, bahwa pendidikan tidak sampai di sini. Jenjang pendidikan kelanjutan yang atas itu tetap harus dilanjutkan. Tentunya harapan-harapan kami selaku pembina
apapun yang kami dapat selama 3 tahun masih banyak kekurangan. Untuk itu kami selaku pembina mohon maaf jika seandainya dalam pendidikan 3 tahun ini ada yang tidak berkenan, jadi kami sekali lagi mohon maaf atas kekurangan itu. The second speech, the Kennedy Chairman of Junior High School Musika, the Times words. Sambutan Ketua Komite UPTD SMP Negeri 2 Sengkang. Ya, sekolah ini sangat luar biasa perkembangan yang terjadi. Nah, tadi kita melihat sederet prestasi yang telah kita yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Tentunya ini tidak lepas daripada bimbingan dan gemblengan daripada guru dasarnya dan kerjasama yang baik dengan para orang tua. Ya. Terima kasih kepada para panitia, orang tua siswa yang menjadi panitia, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar seperti ini. Ya, acara ini kita rancang sekitar 2 bulan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua kegiatan ini didanai oleh orang tua siswa. Kami atas nama orang tua memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Dan selanjutnya kami minta kepada Bapak Bupati nanti untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus memberikan arahan dan semangat kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak pesannya yang tamat setelah ini silakan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, mau SMA, mau SMK atau apapun itu. Yang jelas marilah kita menuntut pendidikan ya mulai dari lahir sampai mati seperti itu. Saya sendiri bukan guru bukan apa, tetap sekolah. Ya, sebentar lagi juga akan memperoleh gelar doktor seperti itu. Tapi saya bukan guru bukan apa. Saya hanya petani biasa, tetapi tetap bersekolah. Karena sekolah adalah milik semua orang, bukan hanya milik kalangan tertentu saja. Karena itu mungkin Bapak saya sampaikan. Bapak Ustaz Abdul Harab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan tidak henti-hentinya fokus pada peningkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo. Jika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa tamat, kami selalu berpesan kepada orang tua siswa bahwasanya pendidikan itu penting. Keberlanjutan pendidikan pun itu menjadi hal yang utama. Karena kenapa? Saat sekarang wajib belajar 9 tahun itu ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Jadi bukan berarti minimal pendidikan itu hanya tamat SMP. Akan tetapi ke depannya dan mulai saat sekarang pendidikan itu minimal tamat SMA. Makanya itu harapan kami kepada orang tua siswa yang hadir di sini betul-betul memastikan anak-anaknya yang ada di sini lanjut ke tingkat pendidikan menengah atas. Tingkat pendidikan menengah atas di sini sudah tersedia, SMA-nya sudah ada, SMK-nya sudah ada, alianya pun sudah ada. Dan kualitas-kualitasnya itu pun tidak kalah bersaing dengan pendidikan-pendidikan yang ada di kota di Makassar ataupun di sekitarnya. Jadi silakan memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat. Yang penting harus dilanjutkan. Jangan lagi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu berpikir untuk menikahkan anaknya. Ataupun juga berpikir untuk mempekerjakan anaknya, membantu orang tua. Jangan lagi Bu, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu kita buang jauh-jauh. Angka pernikahan dini di Kabupaten Wajo memang cukup tinggi. Tetapi kami dari pemerintah Kabupaten Wajo betul-betul fokus untuk menurunkan angka pernikahan dini tersebut. Itu pun juga harus dimiliki oleh kesadaran bapak-bapak dan ibu-ibu selaku orang tua siswa bahwa pendidikan itu penting. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memastikan anaknya untuk bersekolah, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai masyarakat dan warga Kabupaten Wajo itu sudah turut membantu pemerintah Kabupaten Wajo untuk menuntaskan pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo. Saya boleh menyampaikan bahwa indikator keberhasilan dari pendidikan itu kami diukur dari angka rata-rata lama sekolah.
angka rata-rata lama sekolah terkhusus untuk Kabupaten Wajo itu baru menyentuh angka 7,8 tahun. Dalam artian di 7,8 tahun itu warga masyarakat Kabupaten Wajo itu baru disetarakan tamat SMP kelas 2. Masih jauh dari standar nasional. Standar nasional itu sudah sampai SMA, sudah sampai perguruan tinggi. Makanya itu dengan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kabupaten Wajo, jika sudah memastikan anak-anaknya untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan atas, itu akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Ini pun juga menjadi keberhasilan kami jika angka rata-rata lama sekolah terkhusus untuk di Kabupaten Wajo kita mampu tingkatkan menjadi pendidikan menengah atas. Anggaplah mungkin bisa mencapai 12 tahun paling tinggi, ataupun memang 1 tahun kita angkat lagi. Itu menjadi keberhasilan kami di pendidikan. Itu yang kami harapkan sebenarnya untuk bagaimana angka rata-rata lama sekolah ini kami tingkatkan. Yang kedua juga yang kami harus sampaikan, selanjutnya kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu guru sekalian, pendidik dan tenaga kependidikan, bahwasanya zaman ini sudah berbeda. Zaman yang sudah luar biasa persaingan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menyadari dan mengalami bagaimana tingkat persaingan di dunia pendidikan itu luar biasa. Bagaimana keinginan orang tua itu tidak bisa dihalangi. Banyak orang tua sekarang berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah. Banyak pun juga orang tua menyekolahkan anaknya ke penyelenggara pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter keagamaan. Tentunya juga ini hal ini harus dibaca oleh Satuan Pendidikan, harus dibaca oleh teman-teman sekolah untuk bagaimana meningkatkan kualitas sajian pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan atau sekolah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika hal ini tidak mampu terbaca, jika hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu selaku guru-guru di sekolah tidak mampu membaca kondisi, sekolah bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan menjadi tujuan dari masyarakat. Sementara tingkat persaingan luar biasa, perkembangan satuan pendidikan terkhusus untuk madrasah, terkhusus untuk pendidikan swasta itu luar biasa perkembangannya. Jadi minimal bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman guru itu mampu memahami kondisi bagaimana perkembangan zaman sekarang ini. Kami pun dari Dinas Pendidikan itu tetap berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Yang pertama mungkin yang usaha kami terkhusus untuk SMP 2 Sengkang, yaitu bagaimana wajah SMP 2 Sengkang dari sudut sarana prasarananya kita mulai perbaiki. Untuk di tahun ini, alhamdulillah di SMP 2 Sengkang sejak 2 tahun terakhir ini kami sudah berikan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana terkhusus sekolah SMP 2 Sengkang itu sudah luar biasa. Sudah mencapai hampir 4 miliar yang kami sudah alokasikan untuk mempercantik wajahnya SMP 2 Sengkang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jalan-jalan ke SMP 2 Sengkang itu sudah luar biasa, daya tariknya sudah sangat bagus. Sekarang kembali lagi bagaimana kualitasnya tentunya itu kembali kepada bapak-bapak dan ibu guru sekalian, bagaimana menciptakan sebuah kualitas, menciptakan sebuah mutu yang ada di dalam satuan pendidikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika ini mampu kita ciptakan sebuah kualitas yang lebih tinggi, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu dari orang tua siswa di sini ataupun masyarakat yang ada di sini itu akan berpikir untuk menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan tersebut. Saya punya mimpi Pak, Bu, konsep digitalisasi kelas itu akan bisa kita wujudkan di tahun ini. Mudah-mudahan SMP dan SMK bisa menjadi pilot project di tahun ini, menciptakan digitalisasi kelas. Bukan hanya digitalisasi dalam sisi evaluasinya, dalam sisi ujian, tetapi konsep digitalisasi kelas pada saat proses pembelajaran itu sudah diterapkan di SMP 2 Sengkang. Saya harapkan di tahun pembelajaran ini sudah bisa dilakukan.
Saya rasa demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian saya bisa menjadi catatan-catatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Satuan Pendidikan SMP 2 Sengkang. Begitu pula harapan kami untuk orang tua wali dan wali siswa yang ada di sini. Kami sangat berharap sebuah keberlanjutan pendidikan itu tetap dilaksanakan dan dijalankan oleh orang tua siswa. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next speech, the region of Wajo Regency, the time slow. Sambutan Bupati Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, dengan hormat disilahkan. Adik-adik yang saya cintai dan banggakan, selamat ya. Adik-adik tadi sudah selesai, artinya sudah memasuki garis finish untuk jenjang SMP. Ya. Artinya masih ada start berikutnya. Di sinilah harus adik-adik memiliki kesadaran yang tinggi. Karena adik-adik tadi yang berdiri di sini belum tentu di SMA memiliki garis finish yang sama. Belum tentu adik-adik yang berprestasi di SMP berprestasi juga di SMA, belum tentu. Belum tentu juga adik-adik yang tidak berprestasi tadi kemudian di SMA juga tidak berprestasi, itu belum tentu. Tergantung setelah ini startnya bagaimana. Ya. Jadi kita harus memulai start berikutnya. Kalau adik-adik mengambil start yang kurang baik, maka SMA kita juga sulit kita prediksi kita akan berprestasi. Kalau startnya tidak baik, pola pikirnya tidak bagus. Kalau pola pikirnya tidak diubah, tidak melihat masa depan, maka adik-adik akan berjalan seperti air saja mengalir. Jadi ya adik-adik, saya ingin fokus kepada adik-adik ini. Adik-adik ini saya, karena anak saya baru SMP kelas 1, jadi saya SMP kelas 1 berarti saya belum bisa panggil anak-anak. Jadi saya adik-adik saja. Adik-adik, mana suaranya? Ya. Adik-adik kalau mau berhasil di SMA, maka mulai hari ini setelah pulang dari sini merubah kebiasaan yang jelek waktu SMP, merubah menjadi baik. Yang dulunya sering keluar rumah tanpa ada tujuan, mau nongkrong saja, hilangkan itu di SMA. Karena adik-adik akan tertinggal. Jadi orang tua harus merubah bagaimana mengasuh anaknya. Kalau dibiarkan elona mine velori, maka anak tak itu akan terbawa arus. Seperti itu. Jadi harus dijaga, karena di masa SMA ini pembentukan karakternya. Kalau di SMA saja belum bagus karakternya, di perkuliahan kewalahan. Kita akan kewalahan karena kita tidak bisa lagi menjaga anak kita 24 jam. Mereka harus kuliah. Jadi di SMA nya nanti ini, terperbaiki ini mami. Karena di adik-adik ini akan menghadapi Indonesia Emas 2045. 2045 itu berarti sekarang sisa 20 tahunan lagi. Berarti kami-kami ini sudah pensiun. Syukur kalau pensiun, ya. Daripada meninggal cepat, ya kan? Belum tentu kita mendapatkan pensiun. Itu jadi bersyukur kita sudah pensiun. Karena tidak semua orang itu mencapai pensiun. Adik-adik ini nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau adik-adik tidak mempersiapkan diri, maka adik-adik ketinggalan. Ada empat yang harus dipersiapkan. Adik-adik yang mendengarkan berarti sudah mau berubah itu. Adik-adik yang bercerita di luar, di belakang, lentong juga didengar, lentong juga diperhatikan, itu tanda-tanda terlambat istarnya. Ya, enggak mikir. Jadi ada yang mau berubah, perhatikan empat hal ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Teknikal kompetensi atau kemampuan teknis. Di masa akan datang, kemampuan teknis yang dibutuhkan adalah kemampuan teknis di bidang internet. Programmer, coding. Jadi kalau tidak menguasai internet sekarang, tidak menguasai teknologi, kita akan menjadi penonton 2045 atau di Indonesia Emas. Menjadi penonton mungkin.
teman-teman tak yang berhasil itu teman-teman tak yang sekarang menguasai teknologi. Cocok ini temanya harus memperkuat teknologi, harus menguasai teknologi informasi. Kapan kita tidak menguasai sekarang, di masa akan datang kita jadi penonton. Ya. Yang kedua, kompetensi kritikal, kompetensi. Karena di masa akan datang itu butuh kreativitas. Kalau kita hanya jalan lurus-lurus saja, kita akan ketinggalan juga karena semua tantangan itu banyak sekali, ibu-ibu. Jadi perlu disampaikan ke anak-anaknya. Jadi harus membutuhkan kompetensi kreativitas. Yang ketiga, kompetensi personal. Kemampuan diri, bagaimana diri bisa eksis, bisa memiliki daya tahan tubuh sehat jasmani dan rohani. Yang keempat terakhir, kemampuan sosial. Jadi bagaimana adik-adik ini memiliki jejaring yang banyak, banyak koneksi tak? Banyak, suka bergaul. Jadi kalau menyendiri gitu ya, ketinggalan gitu nanti. Jadi empat kompetensi itu harus disiapkan, Bapak Ibu. Returning the graduated student of Junior High School to Sengkang, to their parents and having special gift from the graduated student to the beloved teacher and school staff of Junior High School to Sengkang. Penyerahan kembali peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Sengkang kepada orang tua dan penyerahan cenderamata dari peserta didik yang tamat kepada para pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Sengkang. Tanda alumni kepada peserta didik kelas 9 UPTD SMP Negeri 2 Sengkang yang akan dipandu oleh Bapak dan Ibu Wali Kelas 9. Kepada gurunda dengan hormat disilahkan.
Thank you.
Thank you.
pada kegiatan ini sudah berlangsung dengan sukses. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Ada panitia dan partisipasi orang tua siswa, kolaborasi dengan teman-teman para pembina. Saya sukses acara ini dan mudah-mudahan kelanjutan pendidikan anak kita bisa dilanjutkan lagi ke jenjang yang berikutnya. Penambahan kali ini dengan jumlah siswa yang ikut ujian sekolah 176 siswa dengan 90 laki-laki dan 184 perempuan. Ya. Kami terus berbenah terutama dari segi program. Program yang kami unggulkan itu adalah program-program prestasi, terutama dengan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis kepada bakat, minat, dan potensi peserta didik. Jadi kami membina anak-anak kita dengan memberikan keleluasaan dan melihat bakat dan minatnya. Kami buka ruang, ada olahraga prestasi, ada seni prestasi, dan juga ada pembinaan pengetahuan, kompetensi pengetahuan, terutama dalam mengikutkan anak-anak kita ke lomba-lomba untuk menjadi pengalaman bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini acara berlangsung dengan sukses. Suksesan acara karena partisipasi dari orang tua, kemudian bekerjasama dengan komite dan pihak sekolah. Nah, terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja dengan baik sehingga acara ini bisa berlangsung sukses sesuai dengan yang direncanakan. Untuk para pembina, agar tidak henti-hentinya untuk melakukan pembinaan kepada siswa-siswa kita, agar prestasi yang dicapai bisa lebih meningkat lagi ke depannya. Untuk siswa-siswa yang sudah lulus, agar tidak berhenti sampai di sini, karena perjuangan itu masih panjang. Ya, segeralah memilih tempat yang bagus, apakah SMA, SMK, atau Alia. Dimanapun itu yang jelas, jangan berhenti belajar. Karena belajar adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. We'll be right back.